الآن معنا أستاذ نصرالدين. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله أنا بخير. لا بأس به. إن شاء الله سنتكلم اللغة العربية. إن شاء الله في وقت الغير إن شاء الله. نعم. في okay. المستقبل. So sekarang ni kita dalam segmen kongsi ilmu ada bersama dengan sistem mudahnya bahasa Arab bersama dengan Al Furqan dan biasalah bersama dengan Ustaz Isha Raihana selaku pelajar Ustaz hari ini. So hari ini bila kita nak berbincang tentang Al Quran dan tentunya tiap-tiap minggu Ustaz akan datang nak membincangkan tentang perkara-perkara yang menarik yang kita rasa macam susah tapi sebenarnya mudah. Apa dia? So hari ini katanya Ustaz nak berbincang tentang isim isyarah. Ya, okey Ustaz, dipersilakan Ustaz. Alright. Apa dia isim isyarah tu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini ya, kita akan bahaskan tentang ayat yang kedua daripada surah Al-Ma'un. Pada minggu lepas kita bahaskan tentang ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitallazi yukadzibu biddin. Maksudnya adakah engkau melihat wahai Muhammad tentang si pendusta agama? Jadi hari ini kita sambung ayat yang kedua yang Allah menyebut fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, maka itulah dia orang yang mengherdik anak yatim. Nah, ini sambungan daripada ayat yang pertama kan. Adakah engkau melihat wahai Muhammad si pendusta agama? Kemudian hari ini Allah menyebut dan itulah dia orang yang mengherdik anak yatim. Jadi hari ini kita bahaskan ayat yang kedua inilah. Baik, jadi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kalau kita boleh papar ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kalimah yang pertama fa maknanya maka, zalika maknanya itulah, alladzi maknanya yang ataupun orang yang, yad'u maknanya dia mengherdik, al yatima maknanya anak yatim. Anak yatim lah. Ini makna ayat ini secara harfiah sepatah sepatah ya. Kalau kita tengok makna dia secara mafhum pula, maksudnya ialah maka itulah dia orang yang mengherdik anak yatim. Itulah jenis orang yang menghendik anak yatim, itulah dia pendusta agama, kata Allah ya. Penafsirannya kita bukalah buku tafsir, kita dengar daripada ustaz-ustaz tafsir penjelasannya, tapi hari ini kita fokus apa sebenarnya yang tertulis dalam ayat itu. Baik, hari ini kita akan bahaskan tentang zalika. Zalika maknanya itulah. Ya, zalika maknanya itulah. Jadi itulah ataupun itu, ini merupakan kalimat nama, ini merupakan kalimat isim. Tapi isim yang ada gelaran dia. Okay. Gelaran dia dalam Al-Furqan kita sebut sebagai isim tunjuk. Ya, isim tunjuk. Itu ini kan kita tunjuk, betul kan? Jadi isim tunjuk ni ada dua lah, satu yang jauh dan satu yang dekat. Kalau yang dekat tu Isha, biasa kalau dalam bahasa Melayu kita sebut ini. Dalam bahasa Inggeris this kan. Kalau yang jauh itu ataupun that kan, dalam bahasa Inggeris ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, itu, perkataan itu dia ada banyak sebutan amin tau. Okay. Kan masa kita belajar dia ada zalika, dia ada tilka, dia ada zalikum, dia ada tilkum. Tapi bila kita terjemah zalika ke zaliki ke tilkum ke tilkuma ke, semua terjemahannya ialah itu. Itu. Kenapa dalam bahasa Melayu antara dia punya jumlah adalah itu banyak itu sikit kan? Dia perbahasan dia gini ya, dalam bahasa Melayu kenapa kena sebut banyak satu perkataan saja itu. Betul. Dalam bahasa Inggeris pun kita sebut that. Betul. Tapi dalam bahasa Arab ni kita sebut banyak perkataan tapi membawa maksud itu. Kenapa jadi begitu? Baik, itu Ustaz nak jelaskan sekarang eh. Baik, sebenarnya kalau kita tengok zalika, kita ambil contoh zalika lah eh. Perkataan itu dalam bahasa Arab ini ialah dia ada dua komponen. Walaupun sebutannya satu zalika, tapi dia ada dua komponen yang kita mesti kena bahaskan. Okay. Yang pertama zali, yang kedua ka. Zali ini mewakili benda yang nak ditunjukkan. Okay. Dan ka ini menunjukkan kepada siapa benda itu nak ditunjukkan. Okay. Ya, jadi sebab itulah kalau benda itu mu'annas, kita tak sebut zali, kita sebut til. Til. Kalau orang yang kita nak tunjukkan itu seorang lelaki, ka lah. Ka. Kalau dia perempuan tak boleh ka, kena ki. Okay. Jadi katalah kita nak tunjukkan seorang lelaki kepada seorang lelaki. Jadi kita kena guna zalika. Ya, contohnya ustaz nak sebut Amin, nak tunjuk pada Amin si Ahmad ya. Amin itulah Ahmad. Jadi itu kena sebut zalika Ahmad. Tapi kalau ustaz nak tunjuk Isha kepada Amin, ya ustaz kata Amin tilka Isha. Faham tak? Faham. Tapi kalau ustaz nak tunjukkan seorang lelaki kepada seorang perempuan, tak boleh pakai ka lah ujungnya, kena pakai ki. Jadi contohnya ustaz nak tunjuk Amin kepada seorang perempuan ni, ustaz kata katalah Isha, Isha zaliki Amin. Itu. Tapi dalam terjemahan bahasa Melayu itu juga. Itu juga. Ya. Jadi Isha,
Perkara pertama yang kita kena buat kalau kita jumpa isim tunjuk dalam Al-Quran, kita kena tahu benda apa yang nak ditunjukkan oleh Allah. Dan yang kedua, kita kena tahu kepada siapa benda ataupun orang tu nak ditunjukkan. Ustaz nak tanya Isha, cuba Isha jawab ya. Sekarang ni ayat ni fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang dia mengherdik agama. Jadi kita fokus kepada perkataan itulah. Yang pertama Ustaz nak tanya, apa yang nak ditunjukkan oleh Allah dan kepada siapa perkara itu ataupun orang itu nak ditunjukkan. Sekarang Isha dengar ya. Dalam ayat pertama Allah menyebut ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Adakah engkau melihat wahai Muhammad si pendusta agama? Okay, dalam ayat ni, maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Maka itulah Ustaz nak tanya ya. Apa yang nak ditunjukkan oleh Allah? Si pendusta agama. Kepada siapa ini Allah nak tunjukkan si pendusta agama itu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan? Mudah. Jadi kalau perbahasan tentang zalika ataupun isim tunjuk yang jauh ni, kita boleh bahas panjang sebab ada banyak yang ada banyak sebutannya. Jadi kita kena tahu dia refer kepada siapa benda yang nak ditunjukkan dan kepada siapa benda tu nak ditunjukkan. Jadi amin ya. Sebenarnya kalau dalam segmen kita yang ringkas ni, ya susahlah Ustaz nak terangkan semua perkara Isha kan ya. Jadi Isha, tolong Ustaz Isha bagi tahu kat mana kelas percubaan percuma yang boleh dihadiri oleh penonton-penonton Astro kita. Yang pertama kita ada 6 tempat. Yang pertama di Shah Alam. Yang kedua di Seremban. Yang ketiga di Ipoh, Temerloh, Melaka dan Alustar. Baik. Apa ni, maklumat tentang kelas percubaan ni bolehlah dapat di mana Isha? Tolong sebut IG Ustaz. Nanti Ustaz akan kongsi di IG Ustaz UST.NASA atau boleh check dekat FB Al-Furqan juga, pendidikan bahasa Arab Al-Furqan. Ataupun di website www.alfurqan.com atau boleh telefon nombor yang tertera tu untuk daftar online sebab takut tak cukup kerusi. Nanti kena berdiri. 019-511-9000 dan 019-559-2000. Boleh register online je atau bagi tahu yang kita nak datang. Jadi kita boleh mudah-mudahan ada disediakan. Chop seat tu. Jadi apa lagi yang menarik dalam seminar ni yang mungkin boleh kongsikan tentang masa tengah hadir lagi ni? Perkara yang paling besar sekali selesai pada hari pertama, Amin. Kalau orang belajar perkara tersebut selama 2 tahun hingga 2 tahun setengah. Betul, bahasa Arab ni lama. Dalam program kita, perkara tu boleh diselesaikan dalam masa hari yang pertama. Sebab tu kita bagi percuma untuk bagi pendedahan sebanyak-banyaknya. Dia macam ni Amin, perasan tak? Kalau dalam bahasa Arab, dalam kalimat perbuatan ada ganti nama diri tersembunyi, betul tak? Betul. Dalam isim pun ada. Jadi benda itulah yang menyebabkan ustaz-ustaz dia suruh pelajar-pelajar dia menghafal. Tapi dalam sistem kita tak payah hafalan, hari yang pertama terus boleh faham bahasa Arab Al-Quran. Perkara yang paling besar lah, pelajaran perkara yang paling besar tu kita dah selesaikan. Tapi ada tools dia lah. Tools dia ialah kita kena guna kamus yang disediakan oleh Al-Furqan sebab dia synchronize lah. Okey, macam mana nak dapatkan kamus kita, ni Ustaz? Kamus ni mudah saja. Boleh terus call number ni ataupun boleh terus text saja. Apa tu? Yang SMS ataupun WhatsApp kepada number yang tertera tu juga. Nanti insya-Allah ada staff kita yang akan attend sebenarnya. Okey. Saya Ustaz nak suruh datang ramai-ramai. Kalau nak tahu lagi lebih maklumat, boleh follow Ustaz Nasar dekat Instagram dan sebagainya. UST.Nasar. Sebab semalam saya terbaca Twitter tau. Saya hashtag Labis 92, saya baca dia kata, Ustaz Nasar ni makin handsome. Rupanya dekat Twitter pun ada juga orang kongsikan tentang program kongsi ilmu bersama Al-Furqan. So kawan-kawan Twitter, Instagram, Facebook semua boleh publish, viralkan benda ni kat ramai orang lagi. Okay, jarang orang kata Ustaz Ensi. Kena jaga-jaga. Itulah. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Al-Furqan hari ini. Walaupun ringkas tapi padat dengan ilmu. Dan nama seperti biasa untuk urusan periklanan dan penajaan program Bismillah Aduha, sila hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera di kaca TV anda. Dan kita nak berehat seketika Ustaz. Selepas ini kita nak bincangkan topik niat tak menghalalkan cara. Macam-macam cara yang kita buat betul ke niat tu? Jangan ke mana-mana. Teruskan dalam Bismillah Ad-Duha.